Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi bersama Pok Kutus untuk review. Kali ini adalah barang terbaru daripada Pok Kutus yang Pok Kutus baru dapat, Pok Kutus baru beli. Set dia memang cantik. Milwaukee M12DE ataupun Milwaukee M12 Dust Extractor. Memang the best universal dust extractor M12 punya. Kelebihan dia boleh pakai dekat semua jenis drill yang ada di pasaran, buat masa sekarang tak kira elektrik ataupun cordless. Kebanyakan seperti mana tuan-tuan tahu, dust extractor hanya dikeluarkan untuk jenama-jenama tertentu. Contoh Hikoki untuk Hikoki, Milwaukee untuk Milwaukee, Makita untuk Makita. Tetapi untuk model M12 kali ini, universal, boleh digunakan untuk semua jenis tools, coaxing, dikuasakan dengan bateri yang khas untuk dia saja, untuk dia guna saja, untuk vacuum ni saja. Memang cantik sangat. Memang cantik sangat. Puas hati kan guna. Yang menariknya dalam set ni, kalau kita beli, nampak? Satu dust extractor, dua kit, tiga handle untuk digunakan. Apa yang menarik tentang dust extractor ni, saya akan tunjukkan apa kelebihan yang dia ada. Okey, contohnya dia diberikan satu dust extractor bersama HEPA filter. Senang saja cara nak guna dia, nak buka dan cuci. Tarik, klik dia belakang ni. Buka dan ada HEPA filter. Simple. Dalaman dia pun boleh nampak. Sangat simple. Kita just filter ni boleh ditukar ganti, jangan risau, ada dijual di pasaran. Sangat mudah, compact, kecil dan ringan. Ini original punya filter. Saya akan pasang dia punya. Dia ada dekat sini, dia ada seperti vacuum punya rambut tu kan. Okey, sekiranya semasa kita gunakan dah kotor ke apa, kita nak tukar cepat, dia ada bagi standby satu. Cara buka dia pun simple. Kalau tuan-tuan perasan, dekat sini ada dia punya satu klik dia. Sangat simple dan mudah. Tekan sambil tarik dan masukkan yang baru ganti. Sangat simple. Seperti mana tuan-tuan dapat lihat. Apa lagi menarik? Ia boleh digunakan sama ada untuk left ataupun right handed. Maksudnya kedudukan kita boleh adjust ikut kita punya kesesuaian guna. Okey, contoh saya selalu guna tangan kanan dan saya mungkin akan lebih selesa guna sebelah kanan kedudukan dust extractor ni. Cara nak pasang dia simple saja. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini dia ada lock, ada lock key kanan. Dekat sini dia ada satu apa marking dia. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia ada satu dia punya slot dia. Kalau tuan-tuan dapat tengok jelas. Okey, kita masukkan dia dan pusing sehingga temu putih ni. Nampak simple je kan. Contoh saya tunjuk sekali lagi kedudukan dia, yang kosong masuk dekat kosong. Simple je, dia akan duduk macam ni dan pegang untuk safety lah kan. Pusing dah siap. Dia juga ada sukatan dia untuk kedalaman semasa kita menebuk. Kita boleh adjust sendiri dengan hanya tekan. Ikutlah ukuran yang tuan-tuan suka. Dan sekiranya kita nak adjust kedalaman mata drill untuk dipotong, jenis drill atau mata kita gunakan untuk kesesuaian, just okey, satu.
Ini macam dia ada trik sikit. Tuan-tuan kena biasakan diri dahulu. Okey, sikit-sikit. Sambil tolak, sambil tekan, dia akan lock terus kedudukan dia. Setakat mana kita nak kedalaman dia semasa digunakan. Okey, simple saja penggunaan dia. Dekat sini, tuan-tuan boleh tengok dia ada setup dia off, on ataupun auto. Okey, saya akan gunakan dengan bateri 3.0 AH. Kenapa saya suka 3.0 AH dengan 2.0? Sebab simple, dia tak berat sangat. Just untuk vacuum, compact. Kalau tuan-tuan nak guna 6.0 ni pun boleh, tapi dia akan jadi macam ni. Agak besar sikit lah, tapi okey lah. Kalau nak guna kan, tak ada masalah lah kan. Tapi nampak lebih besar. Tapi saya, so far, saya suka guna yang 3.0. Untuk direct punya vacuum, on. Atau setup untuk auto. Maksudnya auto macam mana? Apabila kita tekan saja semasa kita drill, baru dia akan berfungsi. Dia akan auto stop dan auto berjalan. Oh, dia juga berikan 3 and ini adalah 43 46 mm, size S, size M, 48 55, dan juga saiz L 55 59. Maksudnya tuan-tuan boleh pasang dekat mana-mana handle yang tuan-tuan suka. Cara pasang handle dia sangat simple. Okey, saya akan tunjukkan dari arah sinilah untuk mudah tengok. Dia ada satu klik locking dia atas bawah. Dekat sini dia ada panjang, ada yang lubang pendek. Gunakan dengan yang panjang di atas dan tekan saja sikit. Sangat simple dan ini perlukan sedikit kekuatan sebab dia agak keras. Okey, dah lekat dan boleh masuk dekat drill yang kita nak contoh, M12 drill. Okey, pilih kedudukan yang mana tuan-tuan suka. Okey, contoh saya suka kedudukan macam ni. Dah siap. Sangat simple. Dan sekiranya tuan-tuan nak adjust bersesuaian dengan mata drill, yang ni agak panjang, jadi tak ada masalah. Okey, sekiranya tuan-tuan nak mengejas dia, tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan boleh adjust. Tekan. Okey, jadi kita boleh buat marking untuk tebuk lubang pertama sikit dan terus digunakan. Kita letak kepada auto. Apabila kita menebuk tebukan pertama tu, dan terus dia akan masuk ke dalam sikit dan dia terus vacuum. Alright tuan-tuan semua, mudah-mudahan tuan-tuan berpuas hati dengan produk Milwaukee ni. Sebenarnya dah lama di pasaran tapi mungkin kurang popular sebab orang tengok pun macam, alamak, apa benda ni, nak beli tak beli, berbaloi atau tidak. Sebenarnya berbaloi. Cuma saya nak tunjuk kepada tuan-tuan untuk test dengan drill biasa yang elektrik. Saya tak ada drill elektrik sekarang. Masalah dia semua saya guna cordless. Itu masalah saya. Tapi tuan-tuan boleh guna sendiri untuk Bosch apa semua, boleh masuk. Tak ada masalah. Kerana ukuran diameter dia memang ngang-ngang boleh masuk semua. Alright tuan-tuan semua, assalamualaikum dan salam sejahtera.